Sleman untuk 3 poinnya ini. Secara keseluruhan kita hari ini bermain sangat di bawah performa seperti dalam proses yang kita lakukan dalam 2 minggu terakhir. Ada satu uji coba dan beberapa internal game yang kita lakukan. Tentu saya sangat, kita semua kecewa, dan penampilan hari ini adalah penampilan yang di luar perkiraan. Tapi saya sebagai pelatih tentu mempertanggungjawabkan performa ini. Saya tidak ada excuse apapun, selamat buat Sleman dan terima kasih. Pertama-tama selamat buat PS Sleman untuk hari ini, dan mungkin pertandingan hari ini kurang maksimal, dan yang pasti untuk pertandingan selanjutnya kita akan lebih kerja keras lagi untuk mendapat hasil yang maksimal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan evaluasi dari program yang sudah kita buat, apakah ada loading di sana atau tidak, ya. Dan buat saya memang mengejutkan sekali lagi bagaimana kemarin penampilan kita di dalam friendly match terakhir itu sangat meningkat sebenarnya, tapi ternyata di dalam faktanya hari ini kita bermain sangat di bawah performa. Saya belum tahu seperti apa, tapi tentu saya tidak menyalahkan siapapun kecuali saya, dan katakan bahwa ini salah saya. Itu aja, Mas.